Yes, welcome back again to Class Invest. Terima kasih teman-teman sudah support terus Class Invest. Jangan lupa untuk ikutin giveaway, linknya ada di kanan atas. Kalian bisa lihat total ada 500.000 untuk dua orang pemenang. Jadi lumayan buat beli koin Mimi yang akan melambung tinggi ya in the future, karena memang koin Mimi popularitasnya akan naik di masa datang karena dia berani mengendorse para selebritas. And now saya akan memberitakan sesuatu tentang Zilliqa yang memang dia sudah ekspansi bekerja sama dengan beberapa perusahaan online shop ya, yang memang dia menjajaki kerjasama untuk pembayaran melalui Zilliqa. Dan update dia akan launching tentang Zillow yang akan di launching di Zillow Swap-nya tanggal 18 Juni, dan ini akan menjadi biggest news untuk Zilliqa. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Twitternya Zilliqa. Jadi Zilliqa sudah mengumumkan untuk first Zillow ya di Zillow Swap-nya untuk launchingnya tanggal 18 Juni. Jadi token Zillow ini akan di launching 18 Juni dan ditargetkan 2.400.000 token akan terjual dengan price masih 0,10 USD ya teman-teman ya. Dan ini akan di launching di Zillow Swap-nya, dan ini ada biggest thing ya, karena Zillow adalah sebuah Zillow stream yang mencakup sebuah market data dari Zilliqa dengan menggunakan ZR2 ecosystem of Zilliqa blockchain teman-teman. Oke, dan kita bisa lihat di Zillow Swap teman-teman. Jadi ini merupakan swap dari Zillow yang kita bisa men-swap tentang token-token dari Zillow, Z-Swap, ada ke nanti ada ke Zillow juga, ada beberapa token di sini yang ini merupakan big things dari Zillow Swap ya, kemajuan dari Zilliqa terhadap proyek-proyeknya yang prestisius. Kalian wajib hold coin ini karena coin ini sangat prestisius ya, dengan beberapa programnya yang sangat baik. Dan yang lebih penting dari ini sebenarnya ada ya, great newsnya adalah Zilliqa itu sudah menjajaki kerjasama dengan beberapa online shop seperti Amazon, eBay, Walmart ya. Jadi kalian ya di seluruh dunia bisa membeli beberapa barang itu dengan pembayaran melalui Zillow. Dan ini merupakan sesuatu big things ya dari Zilliqa, kemajuan yang sangat besar di balik dia mempunyai NFT beberapa pemain sepak bola, tapi dia juga berani untuk berinvestasi dan bekerja sama di Amazon, eBay dan Walmart dan Shopee.io ya teman-teman. Dan dia juga bekerja sama dengan Travala ya teman-teman. Jadi Travala itu sebuah platform jual beli tiket dan hotel dan pesawat di luar negeri, dan dia bekerja sama pembayaran bisa melalui Zilliqa. Dan ini mengindikasikan bahwa cryptocurrency semakin dibutuhkan di dunia teman-teman, dan memang ini masih tahap awal ya teman-teman untuk cryptocurrency. Jadi saya sarankan untuk kalian untuk keep hold aja si Zilliqa ini teman-teman. Oke, saya tunjukin di sini ada beberapa berita dari shopping.io.com ya. Di sini shopping.io jadi bermitra dengan Zilliqa. Shopping.io adalah platform e-commerce ya, platform e-commerce crypto itu yang telah bermitra dengan Zilliqa. Jadi kalian bisa membeli barang-barang melalui Zilliqa, dan sebelumnya memang itu sudah bekerjasama dengan Ethereum dan Tron dan EOS. Dan kemarin holder Zilliqa akan bisa membelanjakan token mereka di platform e-commerce shopping untuk melakukan pembelian Amazon ya, khusus di Amerika, Inggris, eBay dan Walmart menggunakan token Zilliqa. Dan ini suatu kemajuan yang menarik bagi Zilliqa dan akan meningkatkan valuasi nilai dari Zilliqa itu sendiri ya teman-teman. Dan pemegang token Zill akan menerima diskon 2% untuk semua item yang dia belanjakan menggunakan Zill ya. Dan pengirimannya gratis teman-teman. Ini merupakan promo yang sangat menarik untuk Zilliqa ya teman-teman, untuk menggayat holder-holder baru. Dan ini merupakan proyek yang nyata buat Zilliqa, dia bisa bermitra dengan sektor real ya. Dan ini merupakan kemajuan menarik untuk cryptocurrency. Dan sini saya akan tunjukin shopping.io ini seperti ini teman-teman ya. Nanti kalian bisa pilih search anything on Amazon dan eBay, kalian beli apa aja. Nanti bayarnya di sini teman-teman. Nanti bayarnya di sini, tapi ini terhubung ke eBay, ke Amazon, ke Walmart. Jadi ini sebuah e-commerce yang terdesentralisasi teman-teman. Oke, selanjutnya ada di Travala ya teman-teman. Kalau nggak tahu Travala nanti bisa searching di travala.com. ini seperti aplikasi yang ada di Indonesia ya, tentang pembelian tiket jual beli pesawat dan hotel. Dan sini payment optionnya ada Zilliqa teman-teman, dan ini merupakan big things banget karena dia juga menggait beberapa token lain termasuk Zilliqa. Dan ketika Zilliqa masuk dalam platform Travala, ini akan meningkatkan valuasi nilai tersebut teman. Dan in the future pasti Zilliqa akan mempunyai nilai, dan terhadap proyek-proyeknya akan meningkatkan nilai, akan harga Zilliqa akan to the moon teman-teman ya. Oke teman-teman,
Nah, kita sekarang ada di trading view seperti biasa di time frame 4 jam Zilliqa USDT. Menurut saya sekarang Zilliqa ada di zona demand-nya ya teman-temannya, karena memang dia bergerak di area sini. Tapi memang kita lihat sini dia sudah naik ya teman-temannya. Kalau kalian bisa lihat sini, mungkin nanti targetnya ada di sekitaran sini ya teman-temannya, 0,15 untuk Zilliqa. Semoga tercapai, karena memang semenjak kemarin Bitcoin turun dan Zilliqa turun, dia juga ikutan turun teman-teman. Tapi sekarang dia mencoba naik dari zona sini ya teman-teman, zona konsolidasi alias zona demand-nya di sini teman-teman. Ini ya teman-teman, dia berusaha untuk melakukan kenaikan lagi ya teman-teman ya. Kabel si EMA20-nya warna oranye ini sengaja ingin naik gini. Dan ketika terjadi persilangan seperti ini, itu kemungkinan nanti akan trend menuju ke trend minor bullish teman-teman ya. Semoga dia bisa menuju di 0,15. Sekarang masih konsolidasi, bagi kalian yang ingin membeli Zilliqa atau menyeru Zilliqa, mungkin ini waktu yang tepat ya untuk menyeru Zilliqa. Di sini MACD akan turun ke bawah dulu, jadi kalian tunggu aja. Nanti kalau sudah ada persilangan di 0,106 ini, mungkin kalian bisa lakukan pembelian. Tunggu turun dulu untuk koreksi sebentar. Pastikan kalian menggunakan money management yang baik teman-teman. Oke, keep hold, keep cuan, keep invest untuk Zilliqa. See you.